Yeah. pagi bersama Allah di waktu fajar oleh LNG White, 4 Maret 2022. Mari kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami memandang hanya pada Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Koni Wentuk. Kepada Ibu Koni, kami persilahkan. Terima kasih, shalom dan selamat pagi buat kita semua yang mendengarkan Renungan Pagi 4 Maret 2022. Bacaan Renungan Pagi diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar dengan judul Pandang Padaku dan Kamu Diselamatkan. Ayat tema diambil dari kitab Yesaya 45 ayat 22, Firman Tuhan mengatakan, Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Rencana keselamatan yang diadakan surga cukup besar untuk mencakup seluruh dunia. Allah rindu mengembuskan nafas kehidupan kepada manusia yang tidak berdaya dan Ia tidak akan membiarkan kecewa setiap jiwa mereka yang bersungguh-sungguh dalam kerinduannya terhadap sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada apa saja yang di dunia dapat berikan secara tetap ia menyuruh malaikat-malaikatnya kepada mereka yang sementara dikelilingi oleh keadaan-keadaan yang paling mengecewakan, berdoa dengan iman mencari kuasa yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka dimiliki oleh kuasa itu dan yang mendatangkan kelepasan serta damai. Dengan pelbagai macam cara, Allah akan menyatakan dirinya sendiri kepada mereka dan akan menempatkan mereka dekat dengan jaminan-jaminan yang akan memantapkan keyakinan mereka pada dia yang telah menyerahkan dirinya sendiri menjadi penebus untuk semua manusia supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak akan melupakan perbuatan-perbuatan Allah tetapi memegang perintah-perintahnya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, Jilid 3, halaman 309 dan 310 Dalam kehidupan ini kita baru saja mulai mengerti tema ajaib penebusan. Dengan pengertian yang terbatas, kita boleh memikirkan dengan sangat bersungguh-sungguh kehinaan dan kemuliaan kehidupan dan kematian, keadilan dan belas kasihan yang bertemu di kayu salib. Namun Walaupun kita menggunakan kuasa pikiran kita sekuat tenaga, kita akan gagal untuk menangkap arti sepenuhnya. Panjang dan lebarnya, dalam dan tingginya kasih yang menebus itu, hanya dimengerti dengan samar-samar. Rencana penebusan tidak akan dimengerti sepenuhnya, meskipun pada waktu umat yang ditebus itu melihat sebagaimana mereka dilihat dan mengetahui. Sebagaimana mereka diketahui, tetapi sepanjang zaman kekekalan, kebenaran baru akan dibukakan terus-menerus kepada pikiran yang penuh dengan kekaguman dan kesukaan. Meskipun kedukaan, kesakitan, dan pencobaan dunia telah berakhir, dan penyebabnya telah dibuangkan, umat Allah akan selalu mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai harga keselamatan mereka. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 686 687. Nyaris menjadi umat Tuhan, namun belum menjadi umat Tuhan yang sempurna, yang tampaknya mereka dekat kepada kerajaan surga, namun mereka tidak dapat masuk ke sana. Hampir selamat, tetapi tidak sepenuhnya selamat berarti nyaris saja namun hilang sama sekali. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 84. Demikian bacaan Renungan Pagi, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, setoraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Yesaya 45 ayat 22, Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Ini harus jelas sebab Allah inilah yang menyelamatkan kita. Mari kita baca ayat 18. Yesaya 45 ayat 18 berkata, Sebab, beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit: Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Allah yang dimaksudkan adalah Tuhan dalam huruf besar, dan Dia hanya satu, tidak ada yang lain. Dan sebagaimana pekawaran renungan pagi tanggal 2 Maret 2022 yang baru lalu, Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Jadi, Allah Bapalah yang menciptakan langit, Dialah Allah dan tidak ada yang lain. Kemudian dalam ayat 21 Yesaya menuliskan tentang Allah Bapa. Yesaya 45 ayat 21 berbunyi, Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya, biarlah mereka berunding bersama-sama Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Jelas bahwa Allah Bapalah satu-satunya Allah dan Allah Bapalah Allah yang adil dan juru selamat. Allah Bapalah juru selamat kita. Nah, Bagaimana Allah Bapa wujudkan keselamatannya atau penebusannya? Kita buka Yesaya 53 ayat 2. Di sana dikatakan, "Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya." Siapakah tunas yang dimaksudkan? Yesus Kristus lihat pekabaran Renungan Pagi tanggal 1 Maret yang lalu. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tunas itu adalah Yesus, yaitu tunas kebenaran. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 5 yang berkata tentang Yesus juga. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah nubuatan tentang Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Allah Bapa adalah Juru Selamat kita dan dia wujudkan penebusan tersebut melalui anaknya. Itu sebabnya Yesus adalah penebus kita. Perhatikan Yesaya 63 ayat 8-9 berikut ini. Yesaya 63 ayat 8 dan 9 berkata, Bukankah ia berfirman, Sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ayat ini sering digunakan bagi banyak umat Allah untuk doktrin Trinitas. Sebab bagi mereka ayat ini menyatakan Yesus sama dan sederajat dengan Allah Bapa. Karena istilah penebus dan juru selamat bagi kaum Trinitas hanya milik Yesus. Padahal dalam ayat ini gelar juru selamat adalah milik Allah Bapa dan Allah Bapa wujudkan penebusannya melalui anaknya. Sayangnya, terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia tidak tepat. Melalui tabel ini, kita bandingkan Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia dengan Alkitab terjemahan Bahasa Inggris dari lima versi yang berbeda. Dan perhatikan, lima terjemahan versi Bahasa Inggris tersebut mempunyai arti yang berbeda dengan terjemahan Bahasa Indonesia, khususnya lihat yang ditandai warna merah. Dalam versi Bahasa Inggris, bapak adalah Juru Selamat dan penebus kita tetapi yang mewujudkan penebusan adalah the angel of his presence, yang artinya malaikat kehadirannya. Tetapi dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru tidak demikian. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru dikatakan Allah Bapa itu sendiri yang selamatkan kita. Sementara dalam beberapa Alkitab Terjemahan Bahasa Inggris dinyatakan bahwa malaikat kehadiran Bapalah yang menyelamatkan umatnya. Siapakah malaikat kehadiran Bapa ini? Yesus Kristus, Anak Allah. Sebab kita menerima kehadiran Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal yang disebut Immanuel. Jadi, Bapa adalah penebus dan penebusan itu tersedia melalui anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Gospel Workers edisi 1892 halaman 469 paragraf 1 berbunyi Juru selamat para pendosa, sahabat bagi yang tidak memiliki teman, dengan belas kasih yang jauh lebih besar daripada kasih seorang ibu yang lembut bagi seorang anak yang dikasihi dan menderita, mengundang, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan." Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 45 ayat 22 dan 53 ayat 5. Dengan jelas roh nubuat menggabungkan ayat inti renungan hari ini yaitu Yesaya 45 ayat 22 dengan Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 45 ayat 22 adalah tentang Allah Bapa yang adalah juru selamat kita dan Yesaya 53 ayat 5 adalah tentang Sang Tunas Kebenaran yang mati untuk menebus kita. Allah Bapa dan anaknya adalah dua oknum yang berbeda. Allah Bapa wujudkan keselamatannya, penebusannya melalui anaknya. Itulah yang Yesaya 63 ayat 8 dan 9 tadi telah nyatakan. Karenanya pada zaman Musa, Allah Bapa perintahkan untuk buat ular tembaga agar mereka yang dipagut ular dapat memandang dan hidup. Roh Nubuat berkata dalam para nabi dan Bapa buku kedua halaman 20 paragraf 3. Diangkatnya ular tembaga itu ke atas adalah untuk mengajarkan Israel tentang satu pelajaran yang penting. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari akibat yang mematikan, dari racun yang ada dalam luka mereka. Itu hanya Allah sendiri yang sanggup menyembuhkan mereka, tetapi mereka dituntut menyatakan iman mereka terhadap persediaan yang telah diadakan Allah. Mereka harus memandang agar bisa hidup. Persediaan apa yang Allah berikan, yaitu ular tembaga yang ditaruh pada tiang yang diangkat agar semua dapat memandang. Dan bila mana memandang pada ular tembaga tersebut, mereka hidup. Adalah iman mereka yang berkenan kepada Allah dan oleh memandang kepada ular itu, iman mereka dinyatakan, maka mereka hidup. Dan kita sudah tahu bahwa ular tembaga tersebut adalah lambang daripada anak Allah yang nantinya datang menjadi penebus kita. Karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 13 sampai 15. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, pandanglah pada Yesus, maka kita akan hidup dan menerima kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa Allah Bapalah juru selamat, penebus kami. Dan dia wujudkan penebusannya, keselamatannya, melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini, agar kami selalu hanya memandang kepada Yesus, maka kami akan selamat dan hidup. Sebab kehidupan kekal engkau nyatakan dan karuniakan hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.